Ya pemirsa, sementara itu Kapolda Kalsel menginstruksikan jajarannya untuk bekerja lebih optimal serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saat berkunjung ke markas kepolisian Resort Kota Banjarbaru, belum lama tadi, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan memberikan sejumlah arahan penting kepada jajarannya. Di antaranya adalah perintah menjaga netralitas di masa pemilihan umum serta menunjang kekondusifan daerah dengan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda juga mendorong jajarannya untuk terus bekerja optimal dan memberikan pelayanan terbaik. Kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Banjarbaru. Kami ingin sampaikan bahwa demokrasi pemilu ini adalah implementasi dari demokrasi Pancasila. Perbedaan itu boleh, karena dengan perbedaan kita memungkinkan memberikan kontribusi yang semakin banyak untuk negara ini. Yang tidak boleh adalah perbedaan menimbulkan pertentangan, pergesekan, dan konflik. Ya, mari kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan cerdas dan dewasa. Kedatangan Kapolda ini dalam rangka kunjungan resmi pertama di Polres Banjarbaru karena baru menjabat sekitar 3 bulan lalu. Selain itu, juga ada pemeriksaan personel terkait kesiapan pengamanan Pilpres dan Pileg tahun ini. Rismana, Banjar TV.